anaknya dekat luar tu. Hai, apa khabar? Assalamualaikum semua. Okey. Perkenalkan diri saya dan Cum. Tadi masa saya datang sini, saya jumpa Cik Sena. Alah, Cik Sena. Cik Sena dah ayu dah sapi. Dia tanya, Cum nak pergi mana? Ha, ni Cum nak bagi tahu. Cum sekarang ni berada di Kompleks Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Melaka. Untuk apa? Okey, petang ni 17 hari bulan 7, hari Jumaat, Jabatan Kebudayaan Negeri Melaka, JKKM Melaka, nak buat satu taklimat. Taklimat apa tu? Taklimat Pensadar. Okey, apa tu Pensadar? Pensadar adalah Persatuan Seni Budaya Negeri Melaka. Untuk apa Pensadar ni ditubuhkan? Okey, tujuannya adalah untuk menggabungkan semua pertubuhan-pertubuhan, kelab-kelab, badan-badan kebudayaan yang ada dalam Negeri Melaka. Okey, oleh itu, kalau Cik Senah, Dak Safiq, Dak Ayu, kalau free-free petang ni, meh boleh datang JKKM Melaka. Okey, kita dengar apa taklimatnya nanti. Jom. Hai, jom Ayu. Ayu, tadi kita jumpa Cik Senah. Bising mulut dia. Oh, dan Cum, dan Cum. Daftar dulu, daftar. Daftar dulu. Oh, daftar dulu. Ini antara amalan norma baru lah selepas pada dalam PKPP. Okey, jadi kita yang datang tu kena patuhi amalan-amalan SOP yang telah ditetapkan. Antaranya Cik Sena, Dak Safiq, Dak Ayu, kalau datang pastikan pakai face mask, face mask. Okey, lepas tu dah sampai sini, dah daftar, kita akan minta sanitizer. Abang, nak sanitizer, bang? Ini semua jaga malam. Terima kasih, bang. Ini norma baru. Abang, yang bau lavender ke? Tak ada, saya juga. Ya, termasuknya JKKN ada satu program yang semarak seni budaya di kalangan badan berreform. Kita pernah buat ni. Saya embara deklamasi puisi di kalangan badan berreform. Pesta pantun di kalangan badan berreform contohlah. Agensi kerajaan, swasta dan yang paling ni kita pernah buat dulu pesta pantun antara swasta dan agensi. Maksudnya kat situ MAS pun masuk eh. Iyalah. Mendasarkan satu matlamat, ya. Iaitu nak menyemarakkan seni. Jadi untuk menyemarakkan seni ni, seni dan budaya ni, orang kita punya klien mesti faham, ya, apa itu seni dan budaya. Jadi usaha memasyarakatkan seni itu perlu dibuat. Di mana bila kita bercakap tentang budaya, sudah tentunya yang melestarikan budaya ini adalah generasi muda. Okay, jadi bila generasi muda ni dengan adanya bimbingan dan juga panduan daripada pahlawan-pahlawan seni yang berpengalaman. Jadi saya rasa Pensadar ni adalah satu medium yang bagus untuk kita link antara klien-klien kita dan juga pahlawan-pahlawan seni. Kita boleh di mana kita juga boleh tambahkan nilai komersial. Pensadar Melaka! Pensadar Melaka! Pensadar Melaka! Itu ya, saya bagi pihak JKKN Melaka sangat mengharapkan agar dengan sebenarnya dah tertubuh pun tadi apabila semua orang dah angkat tangan tu kan, okay. Hampir semua sebulat suara, saya rasa sangat bersyukur ya apabila semua walaupun tak ramai yang dapat hadir ya ke mesyuarat pertama kita tadi, perbincangan pertama kita tadi, tetapi hampir keseluruhan telah bersetuju untuk menyokong penubuhan Pensadar Melaka dengan tujuan untuk kita merapatkan ukhuwah ya, mengembalikan semangat persatuannya, mengukuhkan organisasi kita dan juga yang paling penting sekali untuk
orang kata memperkasa seni budayanya sampai ke peringkat angkat umbi. Kita tahu JKKN adalah satu organisasi di mana kita hanya menyediakan keperluan, fasiliti dan juga keperluan-keperluan lain. Tetapi yang menggerakkan aktiviti seni budaya sebenarnya sudah tentu adalah badan kesenian ataupun NGO sendiri yang menggerakkan aktiviti seni budaya. Jadi JKKN akan bantu dari pelbagai sudut, maksudnya dari segi keperluan fasilitis, ya, dari segi bantuan-bantuan sokongan yang lain, ya. Jadi itu adalah peranan JKKN. Jadi JKKN sendiri tak boleh berdiri tanpa sokongan NGO. Jadi kerana itulah tadi harapan saya dengan tertubuhnya pesada ini, maka kita dapatlah bersama-sama berganding bahu mengembalikan kegemilangan seni budaya di negeri Melaka khususnya untuk capai ke satu tahap yang lebih cemerlang, yang sama orang kata berdiri sama tinggi duduk sama rendah, ya, dengan mana-mana persatuan di seluruh Malaysia ini. Ya, bila tercetus hasrat untuk menubuhkan pesada, saya merasakan ia satu langkah yang wajar. Okey, di mana kita semua persatuan ini okey dapat bergabung, membeling tenaga, membeling idea dengan dibantu oleh pihak JKKN sebagai hostium. Dan saya mengharapkan bahawa pada satu masa nanti okey semua persatuan ini dapat bergerak bersama. Okey, melahirkan dimensi baru dalam bidang budaya dan warisan. Selaras dengan penerapan Melaka sebagai bandar raya warisan dunia, selaras juga dengan penerapan UNESCO terhadap Donau Sayang dan juga Silat. Jadi berdasarkan kepada pengalaman yang ada, insyaAllah saya akan membantu seperti sebagaimana yang dimohon oleh pihak pengarah dan juga pihak Encik Zaman untuk memastikanlah bahawa persada ini berada di landasan yang betul agar hasrat murni ini tercapai hari ini. Saya akan cuba sedaya upaya saya untuk menyemarakkan seni dan budaya di Melaka ini dengan bantuan-bantuan NGO semua ini. Kita angkat biar orang mengatakan tentang seni dan budaya Melaka itu sendiri. Ingat Melaka dulu hebatnya tahun 70-an. Kita dalam sebuah teater, kita pernah pegang teater terbaik, kita pernah menang pelakon lelaki perempuan terbaik. So hebatnya, pasti kalau dalam tari pun kita juga tidak kurang hebat, begitu juga dengan bidang-bidang lain. Bagi saya, zaman itu dah berlalu, dan kenapa tidak kita angkat kembali seni ini untuk ke arah kecerbangan yang lebih tinggi lagi. Dan kita boleh maju dengan orang-orang yang mendukung jika ini amanah atau bukan main-main yang kecil ini. Saya rasa pesada ini, hari ini, yang terbuka ini, yang kita nak anjurkan, sangat baiklah. Untuk NGO-NGO kita semua bersatu mulaikan tubuhan yang saya boleh jadi, saya ingat istimewa lah ni. Maka dengan ini berakhirlah kita punya taklimat pesada, iaitu Persatuan Seni Budaya Negeri Melaka. Okey, dah pukul 5:30 ni. Ini dah masa Dak Encom balik. Dah nak kena balik ni. Kejap lagi Dak Encom nak punch kan. Okey, so kita berhenti di sini. InsyaAllah kita jumpa di lain program, di tempat yang sama insyaAllah. Mungkin kita keluar ke, ajak Dak Encom jalan-jalan. Dak Encom kalau jalan-jalan mesti Dak Encom bawa. Jangan risau. Okey, nak diingatkanlah Makcik Senah, Dak Kiah, Dak Ayu, Dak Sapik, jangan lupa daftar, ya, pesada ni daftar, jangan tak daftar.